Sampai di Korea Sentral. Korea sih. Genting. Yeay. Apa genting apa ini, Kak? Genting Highland. Tapi kita harus naik kabel car lagi ya ke atas ya. Iya, betul. Kita nanti ke Awana Skyway dulu, lantai 4. Yuk. Sampai di lantai 4, kita mau ke loketnya Awana Skyway. Iya. Buat beli tiket naik cable car. Wow. Jadi coba. Use the same ticket for return ya. Ya. Yeah. Thank you. Tiga tiket Rp54. Karena Aurora belum 90. Jadi belum bayar. Wow, coba. Mana tiketnya? Nah, ini pulang pergi ya tiketnya ya. Jadi kalau sekali jalan itu Rp10. Eh, itu bagasinya? Apa? Bagasinya? Bagasi, Pak. Coba ya. Thank you. Mana ini? Sini. Yuk. Oke, yuk. Tuh kabel karnya. Kita mau naik? Yuk. Wait a minute. Tunggu ya. Bahaya banget ini. Ya. Oke. Yang benar kamu. Ini panjang, Kak, jalannya, bukan kayak di mana itu. Naik tangga, Kak, sebenarnya naik tangga bisa gratis tau, Kak. Tapi agak panjang. Teman-teman, Dedi tuh paling takut nih sama kereta gantung kayak gini. Karena Dedi takut ke tinggian. Abang Ngeres diem-diem aja. Apa tuh? Lihat-lihat tingginya tuh. By the way, tadi kita kena apa ya, Din? Jadi kena luggage ini ternyata bayar, teman-teman. Over baggage ya? Bayarnya lebih mahal lagi. Kenapa tuh? Kena zonk kita. Kalau satu orang satu tiket itu Rp10. Dua tiket pulang pergi itu Rp18. Kalau luggage-nya pulang pergi Rp35. Oh my god, mahal banget. Jadi bedanya Rp12. Waduh. Jatuhnya dua kali lipatnya manusia ya. Ya, jadi ini tips buat kalian juga tuh. Kalau misalkan mau kesini, kalau nggak perlu bawa luggage, jadi nggak usah. Karena bayarnya dua kali lipat. Kalau over ya, kalau over. Tapi kalau cuma yang bisa masuk cabin itu masih gratis. Wah, ini makin terjal nih. Wow. Ayas, foto berdua, bertiga. C.
Chinsui Station. Kita sudah sampai di Chinsui Station ya. Iya, jadi kalau kita mau ke paling atas itu bakalan ada pemberhentian Chinsui Station. Udah gratis ya teman-teman. Tapi sayangnya kalau kita mau turun itu dengan kondisi bawa semua barang ini, itu jauh banget. Kita bakal turun 11 eskalator. Jadi mami nggak kuat, kita putusin kita nggak ke Chinsui Temple. Jadi itu tuh kayak temple Buddha-Buddha gitu, orang Chinese gitu deh. Bagus sebenarnya, mami tuh penasaran karena belum pernah ke situ. Tapi udah kemarin. Kak, sudah mulai kelihatan hotelnya tuh kak. Mana hotel kita? Itu Skyward. Hah? Wahana permainannya tuh kak. Iya, tapi orang bisa naik ya. Iya. Ke atas udaranya. Tuh, keren ya kak ya. Nanti kalau masuk. Tuh kak, kak, kak. Wow, dek. Dufan. Nah, ada berenang juga. Ke tempat mainannya. Hei, sampai. Tas. Kamu dorong aja, tarik aja. Yuk kak. Wow. Yeah. Nggak tahu. Aku bingung. Yay. Ikutin mami sayang. Tuh kak, ada turangga-rangga besar kali kak. Wow. Kita tetap gunakan lift. Kita menuju hotel dulu ya. Jadi di sini tuh hotelnya banyak ya? Hotelnya banyak. Dan ada yang hotel tuh emang bener-bener kamarnya banyak banget, ada 1000 lebih kalau nggak salah. Itu yang banyak orang suka kesasar sama hotel yang kita mau datengin. Kita ini mau nginep di Skyward Hotel.